Jadi karakter Ardi di film Santet Segoro Pitu ini adalah dia seorang anak remaja kuliah yang dari kecil dia itu mempunyai kelebihannya itu bisa melihat makhluk gaib. Dan Ardi ini mempunyai keluarga yang utuh. Sucipto diperankan oleh Christian Sugiono dan juga ada Marni diperankan oleh Sarwijayanto, ada Shiva diperankan oleh Sandrina dan juga ada Arif diperankan oleh Juna. Dan kita itu keluarga yang sangat utuh, sangat hangat dan juga sangat membutuhkan satu sama lain. Kalau di karakter Andi itu seperti itu gitu di film ini. Tantangannya wah lumayan cukup berat sih ini karena Ardi ini dia latarnya di tahun 80-an berbahasa Jawa dan juga harus berinteraksi dengan orang-orang di tahun 80-an gitu. Itu adalah tantangan yang paling terberat buat gua sih. Karena ya gua gak pernah tinggal di tahun 80-an, gua gak tahu bahasa Jawa kayak apa gitu. Bahkan kosakata-kosakata Jawa aja gua baru tahu saat gua belajar Jawa di film ini gitu. Dan tantangan yang kedua adalah itu dia yang tadi gue sebutin tadi, mengeksplorasi karakter Ardi ini karena dia itu mempunyai karakter arc yang banyak banget di sini. Mas Tommy sebagai director dia sangat mengeksplor karakter Ardi dan juga dia sangat detail dalam mendirect karakter-karakter yang ada di film ini. Jadi itu suatu tantangan juga buat aku gitu. Karena banyak lah yang bisa dieksplor dan juga banyak pengalaman yang bisa gue dapat di film Santet Segoro Pitu gitu. Gak sabar sih buat nonton di bioskop film ini gitu. Dan ya buat kalian juga ya harus nonton film Santet Segoro Pitu karena oh gila ya. Setnya, production designnya, semuanya hantu-hantunya. Wah. Apa?